Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lilinnya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sahabat Lilis, sore ini Bunda Lilis mau masak daun mengkudu. Kenal dengan daun mengkudu kan? Nah, daun mengkudu kita tumis. Ini daun mengkudu sudah Bunda cuci ya, Sahabat Lilis ya. Di sini juga ada pepaya. Pepaya muda yang sudah diparut ini, pepaya muda ini sudah Bunda rendam dengan garam ya. Tujuannya apa? Dikasih apa rendaman garam, diremas dengan garam itu biar nggak benyek. Jadi kalau dikasih dengan garam dia empuk di dalam, tapi di luarnya bisa kerap kerap apa namanya kriuk kriuk atau nggak bakal lembek gitu ya, nggak bakal melotok atau orang Jawa bilang. Jadi nggak bakal menjadi bubur, tetap keras, tetap berbentuk seperti ini, dalamnya empuk seperti itu, dan juga ada terinya. Nah, ini teri basah ya, dan juga ini dia bumbunya, ada 1 siung bawang putih besar, ada 6 siung bawang merah dan cabai merah 3, juga ada cabai rawitnya. Ini semua Bunda cuma dipotong-potong ya. Sahabat Lilis, yuk kita mulai potong memotong pucuk daun kemudu, daun mede ya. Kita potong-potong kecil-kecil seperti ini ya. Ini Bunda sudah cuci ya Sahabat Lilis ya. Setelah dipotong tidak usah dicuci lagi. Seperti apa Bunda rasanya? Rasanya agak-agak mirip seperti daun singkong. Cuman ini lembut. Dia berminyak. Dia sedikit berminyak. Seperti daun singkong. Ini cabenya sudah Bunda cuci juga ya, Sahabat Lilis ya. Kita tinggal potong-potong saja. Sahabat Lilis semua, mohon maaf kalau Bunda belum berkunjung ya. Dikarenakan waktunya ini ya Allah. Lagi-lagi Bunda membicarakan soal waktu ya, karena memang waktu dari waktu ya kita berkunjung. Tapi insya Allah tetap akan Bunda kunjungi lambat laun. Misalkan Bunda ke channel siapa belum kunjung, insya Allah nanti langsung dua video Bunda kunjungi bertahap seperti itu Sahabat Lilis ya.
Terus kita mulai menggoreng terinya dulu ya. Goreng dulu terinya sampai matang ya, sampai berwarna kuning, sampai harum, sampai tetangga mencium baunya ikan ini. Ikan terenak sedunia, ikan teri. Kita goreng, kita balik-balik sampai berwarna kuning ya, sampai lis ya. Terlampang ini gak usah diangkat sampai lis ya. Udah kuning, nanti langsung masukkan bumbunya, cabai, bawang merah, bawang putih. Nah, cabai, bawang merah, bawang putih sudah matang, baru kita masukkan pepayanya. Ya, kita tunggu sampai menguning. Nah, ini sudah mau menguning ya, sahabat Lis ya. Kita mulai masukkan ini cabai, bawang merah, bawang putih langsung sekaligus kita masukkan. Oh sayang, lupa tomatnya. Biarlah, nggak apa-apa, sabar Lis ya. Oke, tomat lupa, harusnya ada kulit tomatnya. Jadi ingat sama keringatnya yang kecut nih bunda. Kan pakai tomat ada asam-asamnya gitu ya. Itu maksudnya bunda Lis. Ini nggak apa-apa lah, Lis. Oke, opsional lah mau pakai tomat atau enggak, sabar Lis. Boleh. Oke, langkah enaknya pakai tomat, jadi ada asam-asamnya. Pengen asam-asam gak ada tomat, nyium ketiak sendiri deh. Hihihi, mohon dimaafin canda bunda, gak lucu. Ini masakan udah masak tadi ya, bunda udah baca doa. Ini sama yang tadi cabai, bawang merah, bawang putih sudah masuk. Ini tehnya kita tinggal masukkan. Cabai, bawang merah, bawang putih ini sudah matang sahabat Lis ya. Kita masukkan pepayanya. Nah, sahabat Lis ya, seperti biasa kalau ramai kendaraan kena di pinggir jalan ya. Kita masukkan garam sedikit, gula sedikit, kita aduk-aduk lagi. Kita lihat banyak terinya sahabat Lis. Bunda Lis masaknya sedikit, kami cuma uang sedikit, nggak banyakan. Mudah sekarang 4 orang sama cucu. Dan ini untuk sekali makan sahabat Lis ya. Kita siram air panas ya sahabat Lis ya. Biar mendidih dan mendidih, rata mendidihnya baru kita masukkan daun pucuk, daun pace bahasa orang Jawa ya, mengkudu atau cengkudu, cengkudu atau mengkudu sahabat Lis, yang tahu komen ya, cengkudu atau mengkudu. Rata kena air panas ya, kita masukkan daun cengkudu atau mengkudu. Ini pun sudah penuh nih sahabat Lis. Ya seperti daun singkong kita terlalu kempes. Sore ini cuma ini yang bunda masak sahabat Lis ya. Ini bunda merebus air dan cara untuk bikin teh ya atau air gula. Nah, nanti camilannya mungkin bunda buka puasanya dengan buah kurma aja, kurma dan teh manis. Makanya ini
sayurnya dengan rencana Bunda mau goreng tempe. Rencana goreng tempe sama tepung, sahabat Lisa. Nah, ini sudah matang, sahabat Lisa. Keting. Nah, sudah pipir sedikit. Satu mangkok penuh ini, sahabat Lisa. Nah. Ini ya sampai sahur ini. Untuk buka aja kayaknya nggak habis ini. Rasa asinnya Bunda nggak tahu, pedasnya nggak tahu ya, karena Bunda siam. Tapi kalau gurih pasti gurih karena sudah Bunda kasih penyedap rasa. Ini dia masakan sore ini, sahabat Lisa ya.